Sun weather, artinya cuaca bagus. Balik lagi di Guli. Kurang panjang anjir. Ya. Kayak Ultraman. Gua Gita. Gua Sakti. Itu saya ada Putra. Kita lagi di Mawar Pak. Ye 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 ye. Udah. Penasaran kita ngapain aja? Check it out. Taman Tembok. Taman Tembok. Katanya ini tuh tempat berkumpulnya hipster-hipster di Berlin. Oh. Anaknya gaul-gaul semua, cek. Kalau lo enggak gaul enggak boleh masuk. Jadi kita dicek ada bouncer-nya gitu enggak sih? Lu ada. Bouncer-nya enggak masuk. Enggak, dia dikira tukang bersih-bersih. Enggak, gua kenal sama orang dalam. Oh gitu. Oh, gitu. Siapa tuh, Pak? Tahun 2016 pakai kaos polo shirt tuh gua enggak tahu. Dasi, ah. Gua punya duit. Di Urban Outfitters. Lu tuh pay more to look homeless, coy. Oh, jadi kayak homeless itu is the new hipster. The new hipster gitu kalau di sini. Gua pakaiannya enggak maksa tapi gua masih punya tempat tinggal ya. Ah, enggak nyambung. Atau homeless. Udah. By the way si Gita sama gitu warnanya sama background belakang. Oh iya benar. Lu enggak tahu ini. Lah dia jualan ya. Ini sama. Sama. Belinya sama ya. Mangga dua. Buat jilbab satu, buat sepatu. Jadi kalau misalnya lu beli meteran ya. Waterproof ini. Oke, berarti kita sekarang mau cobain makanan, oke? Iya, Sakti yang bayar. Sakti yang bayar. Si Putra lah. Gua udah makan tadi. Ya udah, ya. Rangka lihat dulu lah. Cek 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 cek. Ini persis kayak di fest-fest di Senayan gitu juga persis. Kalau di Indonesia kayak di mana tuh? Kalau di Bandung kayak di mana nih? Kalau di Bandung? Kalau di Bandung kayak pop-up market gitu. Beuh, gaul banget. Tinggi tuh, so ngerti. Lu lihat nih kayak ini ada stand-nya, ada tempat duduknya. Terus ada stand-standnya makanannya. Banyak deh. Tinggal pilih. Makanan dari Indonesia belum ada tapi ya? Belum ada. Kayaknya kita mesti menginisiasi ya. Beuh. Asik. Langsung sekat. Di sini udah ada makanan Uruguay, makanan Argentina. Ada hot special Ottoman ring, coy. Zamannya. Apa tuh? Enggak tahu Ottoman bukannya khilafah-khilafah gitu. Khilafah mana? Kilaf yang ada ini. Iya, Utsmaniyah. Beuh. Langsung aja. Teh botol aja enggak ada di sini. Yang benar. Kira-kira kita cobain apa nih kayaknya? Apa ya? Kita es krim aja deh yang murah. Es krimnya kayak harganya 5 euro. Tapi di sana-sana ada makanan lucu gitu sih. Ya udah kita yang lucu-lucu aja. Vietnamese matcha, also Taiyaki matcha 2. Hongku, Choco Banana. Choco Banana. Choco Banana. 2. Yeah. Namanya Taiyaki. Idi, jorok banget. Tadi tuh katanya ada yang azuki. Azuki tuh red bean paste ya tadi ya? Gak tau. Iya, sama ada yang banana. Terus nah, gue gak suka red bean, lalu kita beli banana. Bener, gue gak suka red bean. Dan gue gak mau lo dong yang makan. Coba dulu suapan pertama. Enak. Not bad. Ini mungkin gue belum ke bagian yang manis ya. Jadi ini gue masih di bagian pinggirnya. Tapi ada green tea-nya gitu? Iya. Kayak taiknya ras green tea. Taik, bukan taik ya. Taiknya green tea. Lu tahu ini enggak sih? Bisa dilihat ya, emang ada coklat-coklatnya gitu kayak. Lu tahu enggak sih yang jajanan SD?
yang kayak roti-rotian itu. Mirip lah isinya, kayak rasanya. Gue di SD jualannya jualan telur yang kecil-kecil. Wah, itu juga enak tuh. Kayak micinnya juga banyak. Bener. Harganya cuma cepes gini. Nih, cuman akhirnya masuk kamera juga, pemirsa. Coba gimana rasanya? Belum makan. Oh. Komentarnya gimana? Ada pisangnya sih rasanya. Kayak martabak sih, ingat sih? Martabak. Ingat sih? Bisa jadi sih. Kayak ada martabak-martabak. Sekarang nih serat-seratnya tuh mirip gitu. Gak dikasih coklat. Kayaknya lebih manisan martabak sih ya. Hah? Lebih manisan martabak gak sih? Tapi ini cukup panas sih. Gue suka. 3 euro, worth it. Gimana lagi? 3 euro, worth. Enggak, kalau 2 jadi 2,5 dong satunya. Nah, jadi makannya berdua, mesti berdua. Ini BTW, gue makin duit siapa ya? Lu ya? Tadi ya gue berdua. Kita tadi patungan sih. Patungan dulu. Aso ya udah. Jadi gue ngasih berapa? Udah nih. Nah, kalau di depan kamera sih lu ikhlasin aja. Oke. Kita belum ada biaya produksi soalnya. Jadi teman-teman yang mau donasi bilang. Ada. Kode. Donasi buat makannya Sakti sehari-hari. Emang gue fakir miskin. Ya gitulah. Hanya cinta. Untuk mereka menggapai bahagia. Kimia-kimia gitu. Git, ini apa sih? Gua baru nanya, ini apa? Kan lu harusnya tahu gitu, rangkaian-rangkaian. Bukan ya? Iya sih, ada kayak kolonium. Gua gak tahu ini apa sih. Ini sih pasti bekas Chevy kalian sih. Soalnya ada kayak ini artinya, dia itu Renbar. Betul. Kayak misalnya kalau gak salah dia itu Edson. Kayak HQ S4 tuh gitu Edson. Weh, gua kayak intelek gitu gak sih? Intelek gitu men. Sampah. Nen pasti ada H2O nya juga. Iyalah. Nah ini di atas juga banyak. Buat yang gak tahu, Gita itu jurusannya kimia. Gue jurusan Blok M 70. Nah, lewatnya depan rumah gue persis. Beuh. Kalau lu? Gak usah. Bete. Masa kecil kurang bahagia ya? Enggak, gue mau merusakkan semua balon. Jadi anak-anak kan ada di sini. Ini kayaknya stress relief gitu ya? Iya. Bikin semua anak-anak menangis. You're goddamn right. Jadi. Mawar Park ini terdiri dari dua bagian. Yang satu tadi flea market. Yang satu lagi bagian yang buat rekreasi atau yang buat kayak tidur-tiduran, buat makan-makan, kongko, nongkrong-nongkrong kayak pacaran. Gitu. Pacaran apalagi. Ini kita masih nyari sebenarnya yang namanya Brad Pitt. Yang artis itu bukan. Itu Brad Pitt. Oh, oke. Okay. Kalau toko roti, Bread Talk. Makanya Bear Pit itu kayak semacam kandang semua beruang. Semua orang bisa karaoke, semua orang bisa nyanyi di situ. Terus banyak orang yang nontonin. Gak dijudge gitu ya? Gak mau suaranya bagus, suaranya jelek, gak mau area Peter Pan. Paling siapa? Pulang orang-orang kalau jelek suaranya. Oke, okay, kita cari aja. Cari. Mendaki gunung, lewati lembah. Here we go!
ambition here, Peter. Yeah, ambition here, boys. Yeah, stop. Okay. Present. Alright. Ya itu dia tadi jadi bear pit ya. Bear pit. Bear pit. Tapi kayaknya lagi ganti gak sih? Iya. Lagi gak ada yang nyanyi gitu tadi. Tadi jadi street. Gue kira ngapain coy. Sumpah tadi kayak nih ngapain sih dia mau ngapain. Gue kira tarik tambang atau tarik-tarikan gitu kan. Iya. Terus ternyata dia kayak dia ini apa juggling ya anyway. Jagling yang di atas tali gitu. Tapi talinya juga gak tinggi-tinggi banget sebenernya. Lama banget coy, sumpah. Enak hitungnya, gue kayak nungguin nih orang lama amat sih. Gak akan naik. Tapi kayak tempat duduknya tuh kayak yang di Bali gitu gak sih? Iya, iya, iya. Yang nantan-nantan kayak itu di Uluwatu ya, kalau gak salah namanya. Apa Tanah Lot? Gue belum pernah. Gak tau, gue lupa. Iya di situ. Yang narik kecak itu. Tadi kayaknya lamanya gara-gara dia pakai api gitu deh. Iya. Persiapannya. Soalnya kayaknya mungkin juga acaranya dia gak terus berubah, tapi dia harus menarik gitu kan. Iya. Dia masih-masih kayak terus sih, iya sih benar. Mungkin kalau lu nari-nari atau nyanyi di tengah lebih menarik gitu di dalam kayaknya bisa lebih seru kayaknya. Iya sih. Atau enggak ada yang nari sama di tengah? Beuh, langsung. Kok bisa tuh? Bisa enggak sih? Bisa, bisa. Kita bertiga aja gitu. Ya kali bertiga enggak seru lah. Beneran, beneran. PPI tolong bilangin. Ayo Indonesia. Tari sama di Berlin. Ya udah, kita mau ngapain nih sekarang? Lanjut lagi. Baik lagi di Kuli. Iya. Di mana nih? Lagi di mana nih? Masih di tempatnya sama. Masih di tempatnya sama ya, belum tahu. Lu kemana aja? Makanya nonton tuh dari menit 00:00. Nah, dicepetin sih bagian kitanya aja. Kalau Sakti ngomong di skip, Kan kasihan dia. Jadi ini tempat apa nih? Bagian olahraganya ya? Iya, orang sepetak ini. Tapi tetap ada serbaguna gitu kayak Balai Sabrini yang ringnya tapi cuma sebiji. Kayaknya kurang enggak ada tempat nikah masalnya aja deh ini. Soalnya udah ada basket, udah ada musik. Iya benar. Ada performance. Bisa sih kayaknya. Kayak disewa di setengahnya gini. Heeh. Soalnya gede. Benar. Kita mau ngapain lagi nih setelah ngeliatin orang main basket? Kita mau Sakti katanya mau berjemur. Ntar makin hilang. Kita ini aja kurang hitam. Butuh lebih hitam lagi. Halo, jadi ceritanya kuliah balik lagi nih. Insya Allah kita bakal rutin lagi ya ngasih video. Insya Allah. Tapi tetap nggak tahu kapan, tapi ya rutin lah. Dicobalah. Tapi namanya jadi X. Cool. Extra curriculum. Soalnya nggak ada Afif lagi. Sama Ang. Lee. Udah. BTW Inggi hari ini pindahan, jadi gak bisa ikut. Selamat pindahan ya Inggi. Iya. Kita udah bantu doa, kita bertiga. Ya Allah, semoga semuanya selesai cepet gitu. Terus di, apa namanya, di sum up dong tadi. Ini sebenarnya Mawarpark tuh ada apa aja sih tadi sebenarnya? Jadi kayak ruangan serbaguna gitu ya Mawarpark ya. Kayak Balai Sabrini, jadi ada Sabrini. Jadi ada, apa namanya, di sini ada Flomar, tempat jualan. Terus ada tempat jualan makanan juga. Ada tempat performance atau nyanyi-nyanyi. Terus ada ruang olahraganya. Iya. Terus ada tempat lu buat piknik-piknik. Benar. Sama ada buat grillan-grillan. Ya? Grillan-grillan sama ada buat nyanyi-nyanyi. Iya. Kira-kira di Indonesia tuh ada enggak sih park-park seru gitu yang baru-baru kan? Benar. Kayaknya banyak enggak sih? Iya. Gue liat di internet sih katanya ada taman-taman. Taman apa sih yang asik di Indo, di Bandung kah, di Jakarta? Di Indonesia gitu. Coba mungkin kalian bisa tulis di komen-komen di bawah ini. Atau mungkin kalian ada masukan buat taman-taman di Indonesia, bisa juga tulis di bawah. Sudah kalau gitu. Sampai ketemu lagi. Kuliah selanjutnya. Dadah.